inilah kegiatan kita malam hari sahabat juga. Kita tadi ada sampai kawan ini disuruhnya kita nyiapkan ya. Kita bisa bicara kali ini. Bunda nanti diurai sorter ini ya, supaya bunda nanti pembeli di sini. Pilihnya satu-satu nanti pembeli itu seperti itu di sini ya. Satu-satu, gitu dibeli aku. Heran aku sama bunda masak beli cabai. Satu-satu, ya nanti kali ya, supaya bunda nanti saya tunjukin gimana cara orang sini beli cabai. Jadi kecapean ini ya. Kayak gini udah rata semuanya nampaknya ini udah. Matanya kalau bolong masih bagus, kalau karung enggak bagus loh. Kalau di pasar kalau kita punya kawan enak ya, sebab udah kadang kita kan kalau mau kita belikan teri pokoknya ya kerjaan ya, kalau kita mau ya sampai ikan teri bantu-bantu orang jualan asal mau ya. Kayak gini upahnya ternya nanti 1000 1 kilo 1000 perak 1 kilo upahnya ternya ini sama ya. Tapi udah tak masalah ya, lagi kerja udah malam, gak bisa kerja kebun, jadi kalau malam bisa kerja
dikasih juga cabai untuk pilihan masak ya, tapi kalau ibu udah kan ada cabai kita untuk apa? Untuk masak untuk apa kan? Belum tidur? Belum. Tidur anak, tidur. Ada udah. Ada kan tidur? Abangnya tidur lah. Abang mau sama mama. Bapakku sahabat Duda, bapakku memang dia belum terlihat tua ya, tetapi umurnya sudah 68 ya, 68 tahun umur bapakku. 2 tahun lagi 70. Dia sebenarnya sebetulnya kerja berat, nggak bisa lagi ya, karena dulu dari kami kecil bapakku kerjanya. Bapak Giuda kerjanya apa sahabat Giuda? Mau kerja ngupah dipotong kayu di tengah hutan, macam itu, angkat-angkat balok ya. Terus berhenti dulu dari ambil kayu balok di hutan. Dia kerjanya bikin gula aren. Dulu kan masih kecil sampai Giuda dulu besar, dia kerjanya bikin gula aren, banyak pohon aren itu sahabat Giuda, seperti itu ya mungkin. Makanya dia sekarang kalau udah kerja capek, dia langsung dulunya kambuh di sini, kambuh lagi dia sudah asal kecapean, nanti dia sesak, terus muntah darah dia sebab semua seperti itu. Makanya kalau dia nggak bisa lagi kerja berat ya. Dulu dia lama sekali, berapa kali dia kambuh di sini ya, sampai dia muntahkan darah itu mau dia setengah-setengah ember sahabat Duda, atau kalau ditimbang itu kilonya itu bisa mau ya 1 kilo lebih dimintakannya darah itu, seperti itu ya. Makanya dia kami nggak bolehkan lagi kerja-kerja ngangkat-ngangkat yang berat ya. Dulu dia memang kuat sahabat Duda, sekarang udah tua di situ kambuhnya semua penyakitnya. Makanya sahabat Duda, dulu sahabat Duda, ngapain bapak Giuda di rumah aja, suruhlah kerja, katanya sahabat Duda. Gak mungkin lah, nanti kita suruh kerja pun nanti dia sahabat Duda bikin pusing juga nanti kepala yang jadi beraja dan jadi rumah ngurus ayam. Kami suruh dia di rumah sahabat Duda jaga ayam. Kalau kelaran pun nanti jadi pikiran pula, nanti kerja dia satu hari, sakit dia berbulan-bulan di rumah dirawat kayak semalam itu kan. Ada 8 bulan dia kami bikin nasi bubur, pulang dari itu udah kerja, harus berapa lagi. Jadi lebih baik dia gak usah lagi kerja, gitulah. Kami udah berunding semua sahabat Duda. Pak Duda pun gak boleh kan lagi bapak kerja ya. Kalau gak semalam itu mau ikut kerja juga Pak Duda ke hutan.
apalagi udah lagi muda kita kerja-kerja berat, di hari tua di situ dia gabung yang penyakit ini. Ini yang kita sortir ini. Tetap juga masih ada satu-satu, dari udah bersih pun kali nampak ini. Makanya Otaro nggak mau ikut, nanti marah pula orang katanya. Ikut nanti ku bikin busuknya katanya. Sedangkan di udah aja tuh masih jernih penglihatan mata. Tetap juga masih ada yang ini. Tetap juga satu-satu. Padahal udah bersih kita tengok kan. Sudah selesai kita sortir cabenya. Sekian dulu video kita untuk malam hari ini, seperti video ini kegiatan kita hari ini ya. Jadi sekian dulu video kita hari ini. Dan ingat, jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu, selamat jujur. Sampai jumpa, sahabat muda.